ini nasi gorengnya. Kita saya pesen nasi goreng biasa, ya. Nasi goreng biasa. Kita coba makan. Pak, ini warung nasi goreng apa namanya? Oh, Arundam ya, Pak Haji. Udah lama jualan di sini? Kira-kira berapa lama? 2012 sekarang 2000 hampir 22, 9 tahunan ya, 9 tahunan. Biasa berapa banyak atau berapa porsi kalau jualan? Tergantung ramenya. Tapi untuk saat ini udah mulai ramai lagi? Karena kan kemarin-kemarin pandemi mungkin agak anjlok semua ya. Sekarang udah mulai lagi? Mendingan. Tapi di sini asli Surabaya, bener loh nasi goreng Surabaya. Enak juga sih ya. Mudah-mudahan apa namanya sekarang-karang ini akan banyak pengunjung lagi ya. Omsetnya akan bertambah lagi. Makasih ya. Ini nasi gorengnya pedas, karena saya makin agak pedas. Campurnya seperti biasa ini. Telur sama ayamnya dicampur. Beda pak, kita usuan. Thank you.
Oke, okay, sahabat Tip Cosmo, saya habis makan nasi gorengnya, kebetulan ini juga rasanya nikmat, enak-enak ya, terasa bawang putihnya, kemudian juga asin manisnya terasa, makanya nasi gorengnya enak juga untuk kita apa namanya untuk kita beli di sini. Jadi recommended banget untuk sahabat Tip Cosmo di mana saja untuk datang ke sini. Ini di Jalan Cendrawasih, Cendrawasih Kuliner, karena sampai sebelah-sebelahan dengan banyak sekali di sini jajanan-jajanan yang ada di sini ya, banyak sekali. Selain nasi goreng ada banyak, nggak usah disebutin, nanti kita review satu persatu. Tapi nggak apa-apa untuk sahabat Tip Cosmo, yang jelas saya recommended untuk Anda semua untuk datang ke daerah sini, khususnya di daerah Bekasi Timur, dan ini adalah Jatimulya ya. Untuk orang Bekasi yang tidak tahu di sini, wah kebanyakan ya. Oke, hanya segitu saja liputan kuliner Bekasi dari Deddy Cosmo Channel. Terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan Anda tetap semangat terus untuk kuliner di Bekasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.